unboxing. Terere. Aku baru saja selesai makan karena auto lapar, makan dengan goreng tahu dan goreng pindang yang tadi aku beli. Oke, dan ini sudah aku bersihkan juga lalapannya. Ada timun yang tadi aku beli, kemudian ada sawi hijau, ada seledri, kemudian ada ini selada. Ini selada apa itu namanya, bokor. Kalau lagi sumuk, haridang atau gerah bisa buat kita. Manis banget. Enak banget makan sama ini. Dan kemudian ada ini. Tahu. Aduh, ini tanganku sakit. Acapuri. Dan ini tahu yang sudah aku bersihkan juga. Kemudian ada ini. Apa ini? Oh iya. Pepes. Dan ini ada daun pisang, kemudian ada kemangi dan bawang daun. Nah, ini bawang daun buat mepes, karena aku pengen mepes tahu, my favorite. Kemudian ada ini juga makaroni buat cemilan-cemilan kala hujan. Banget kenyang-kenyang gurih. Kemudian ini ada jagung manis dan tempe lagi. Dan ini kol buat bikin bakwan. Ada cabai rawit juga. Belinya sedikit. Karena uang kesnya habis tadi. Oke, nanti kita beli lagi. Dan ada kacang tanah. Kemudian ini jagung beronjong. Beronjong, guys. Beronjong. Beronjong dari. Dan ini, apa ini? Teh panjang. Buat bikin bubuk apa lagi. Buat bikin hijau atau kolak. Apa. Dan ini tadi beli juga toples, kebetulan ada pesanan juga kue kering terigu. Nah, dan kemudian ini ada apa ini? Oh, toge. Nanti kita bersihin. Oke, cuma segitu aja unboxingku dan belanjaanku hari ini. Dan kita akan bereskan semuanya. Dan ini adalah season yang paling season males kalau udah bersih-bersihin semua sayuran ini. Oke, kita akan bereskan sayuranku di dapur. Ngomong aja males bener-bener. Belanjaan hari ini cuma segini aja. Banyak sayuran karena di lemari es ada ayam tapi malas untuk masak. I like vegetable. Oke, kita akan bereskan. Oke, teman-teman semuanya, kali ini aku akan membuat beronjong, guys. Beronjong jagung nih, karena aku dapat pesanan dari teman aku. Jadi aku langsung aja eksekusi membuat beronjong. Oke, kita nyalakan apinya. Dan ternyata tasnya habis. Pusing aku. Ternyata tasku habis. Aku sambung bau gas. So, okay, kita akan on the way turun ke warung beli gas lagi. Sudah semangat, sudah sekali. Ini resep banget ini hidupku. Aku akan membuat Borondong. Aku mau masak borondong jagung buat pesanan. Nanti sore aku harus nganterin pesanan ke rumah teman.
sama sahabat. Sahabat terbaik. Oke, kita akan memasak rondong jagungnya. Kita akan memasak rondong. Sambil menunggu borondongnya ngamuk. Jemil, aduh jemil guys, enak banget, gurih, enak pokoknya, masih ngamuk, biarin aja ngamuk, emang buat pikir, biarin ngamuk emang buat pikir itu, biarkan dia matang, biar bisa aku makan. Biar bisa aku makan guys. Kita tunggu jagungnya matang sempurna. Seperti itu. Enak banget. Buat cemilan-cemilan sarapan. Mulai mengembang semuanya. Enak. Cemilan popcorn yang tidak bisa berhenti. Sambil nonton bioskop. Bioskopnya pipi sendiri. Bioskopnya pipi sendiri. Enak banget. Jagungnya sudah ngamuk. Jagung ngamuk. Rondongnya sudah berhenti ngamuk. Kita angkat. Takutnya masih ada yang ngamuk. Takutnya kena mata guys. Kena mata mah. Kita pindahkan. Gini terbang guys, borondongnya terbang, makanya segini bisa terbang. Wangi banget. Oke, kita akan kemas berondong. Kemas guys. Oh my god. Makroni. Kita cobain. Membang atau tidaknya. Hujan, jemilnya makroni sambil nonton, enak banget. Makroninya rasanya gurih, renyah, itu saja. Oh my god.
Meleceret takutnya kena kulitku. Oh my god. Panas, panas. Panas, guys. Nah, sudah selesai. Goreng makaroninya sudah selesai. Ops. Sekarang kita tinggal bungkus-bungkus. Wangi. Inilah cara mencari uang. Cari mencari uangku, guys. Yang penting berkah, sedikit tapi berkah gitu loh, guys. Kita akan kemas ke dalam kemasan. Nah, ini menu makanku. Malam ini setelah sekian lama aku menanti pepes tahu akhirnya matang. Dan auto sudah lapar. Oke, kita makan. Makan, makan, makan. Sayangnya tidak ada sambal, tapi oke, tahunya ada cabai rawitnya. Ah, makan, guys. Aduh, akhirnya aku makan juga. Ini sudah malam, baru selesai. Sudah bungkus. Apa itu teh makaroni? Brondong. Dan di sana belum aku beresin. Aduh, capcai guys, tapi baru selesai mandi dan besok aku akan bereskan atau nanti setelah selesai makan kita akan bereskan. Aku mau makan dulu, ini sudah malam, sudah mau menjelang isya, apa udah isya gitu. Makan dengan pepes tahu. Baru aku masak juga. Ini pekerjaanku dari pagi sampai malam baru selesai. Tapi nya belum selesai pekerjaanku di belakang sana. Oh my god. Pusing. Enak tahu. Udah makan stres lihat itu. Apa cucian di belakang. Enak banget. Enak guys, enak endol. Sama bandeng. Ala-ala orang Korea. Isinya tahu. Kita bungkus. Kan pedes gitu. Seperti ini. Pakai ikan. Ala orang-orang Indonesia ini mah. Ala Korea orang Indonesia. Nyopah. Makan sirih. Makan sirih. Pengen ketawa deh. Ini mau aduh, jadi aku pengen ketawa itu. Pengen makan makanan Korea tidak ada jadinya begini. Aduh. Stres deh ah. Stres dengan pekerjaanku di belakang sana, stres ya Allah. Makanan Korea, salad nyopah, nyiri, nyopah, makanan itu teh nyiri, daun sirih gitu, seperti apanya, nginang, ha, nginang guys, nginang, 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 nginang ala-ala aku. Enak banget, enak. Sumprit enak. Kita nginang lagi atau nyepah lagi. Ini ada cengeknya, kita taruh satu cengek. Padahal mah pedes. Demi teman-teman semua aja aku makan ini rawit. Enak banget. Kadang-kadang makan cabai itu tidak tega guys. Nah gini, pakai ikan. Tahunya agak banyak kan gitu. Nah seperti ini kita bungkus. Dan kita makan sirihnya. Kita makan sirihnya. Enak banget. Sensasi pepes tahu dipadu dengan ikan bandeng.
sepokok nama. Oke, sekarang aku akan on the way untuk ngantarkan pesanan. Kita cus aja untuk delivery. Nah, ini dia. Sedikit tapi berkah daripada manyun. Cus ah. Oke, kita akan siap-siap untuk delivery pesanan. Jadi inilah pekerjaanku kalau dapat delivery dari teman-teman. Delivery brondong-brondong. Makaroni, kue-kue kering. Ya, lumayanlah daripada aku lumayun. Lumayun karena gak punya duit. I the best aja guys, disyukuri aja. Oke, kita akan prepare. Kalau dapat pesanan selalu sibuk seperti ini. Ini masukkan rombong-rombongnya. Makroni. Ini dapat sekarung nih teman aku. Untuk lebaran. Oke. Kita nanti pisahkan untuk kue keringnya. Tinggal kita masukkan kue keringnya. Nah, untuk jajan juga. Dan biar dapat buat jajan juga. Iseng-iseng berhadiah. Berhadiah apa? Berhadiah uang. Alhamdulillah. Itu dari ini. Oke, terus kita akan